punya lahan, mengapa tidak mencoba menggunakan polybag? Mari kita cukupi kebutuhan sayuran keluarga tersayang dari tangan kita sendiri. Sawi, sayuran yang satu ini sering kita temui di dapur karena disenangi oleh banyak orang dan bisa dikombinasikan dengan makanan yang lainnya. Umumnya sawi banyak ditanam di dataran rendah dan jarang diusahakan di daerah pegunungan. Sawi juga termasuk sayuran yang mudah ditanam sehingga bisa ditanam di sekitar rumah. Untuk memulai bertanam sawi, pertama-tama Anda harus menyiapkan benih yang berkualitas. Gunakan saja benih sawi yang diproduksi PT East West Seed Indonesia Cap Panah Merah. Anda bisa membelinya di toko sarana pertanian, toko online, galeri pos, dan Super Indo. Sebelum ditanam, benih perlu disemai. Proses semai diawali dengan penyiapan media berupa campuran tanah yang sudah diayak, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Atau bila tidak mau repot, bisa juga membeli media semai yang sudah siap digunakan. Media semai kemudian dimasukkan dalam pot tray dan disiram air secara merata. Simpan beberapa menit hingga air tidak lagi menetes dari lubang ujung bawah pot tray. Setelah itu, buat lubang semai sedalam 0,5 cm. Masukkan satu benih pada tiap lubang semai. Setelah terisi benih, lubang semai ditutup kembali. Untuk mempercepat perkecambahan, persemaian ditutup plastik gelap atau penutup lainnya. Sekitar 3-4 hari kemudian, penutup dibuka dan biasanya benih telah berkecambah. Persemaian mesti dirawat dengan baik. Persemaian mesti terkena sinar matahari langsung dan terhindar dari guyuran hujan. Setiap pagi dan sore, persemaian disiram air secara merata. Supaya pertumbuhannya optimal, antara 3-5 hari sekali bibit diberi pupuk. Sekitar 1-2 minggu sebelum menanam, siapkan wadah tanam sesuai selera. Wadah bisa berupa polybag atau pot. Wadah yang digunakan harus memiliki lubang-lubang kecil pada bagian bawahnya agar air tidak menggenang. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Media yang digunakan adalah campuran dari tanah, arang sekam, dan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1:1. Media tanam selanjutnya dimasukkan ke polybag secukupnya. Tambahkan juga pupuk NPK sebanyak 1 sendok makan untuk ukuran polybag besar dan 1/2 sendok makan pada polybag ukuran kecil. Pupuk kemudian dicampur secara merata bersama media tanam dan kemudian disiram. Biarkan polybag tadi sekitar 1-2 minggu. 4 hari setelah semai, bibit sudah siap dipindahkan ke polybag. Pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari. Bibit yang akan dipindahkan terlebih dahulu disiram supaya tidak stres. Pindahkan bibit satu persatu secara hati-hati ke dalam polybag dan kemudian disiram. Penyiraman berikutnya dilakukan setiap 1-2 hari sekali. Pupuk susulan berupa NPK diberikan setiap 5-7 hari sekali dengan sistem kocor. Caranya NPK dilarutkan air dengan dosis 1 gram per liter. Dalam sebulan, sawi sudah dapat dipanen. Caranya, sawi langsung dicabut atau dipotong dari pangkal batangnya. Sawi yang baru dipanen ditempatkan di tempat yang teduh agar tidak cepat layu. Bila tidak segera dimasak, hasil panen dapat disimpan 1-2 hari dalam lemari pendingin.